10 tahun lebih warga tinggal bersama sampah. Sudah dilaporkan, namun sampah yang sudah menumpuk hingga puluhan ton ini kunjung tak dibersihkan. Bertumpuk berbagai jenis sampah, sebagian besar membusuk, beraroma menusuk. Lebih 10 tahun dibiarkan, tak pernah diangkut. Terpaksa jadi bagian hidup warga Dusun Lamboyane, pesisir Kota Biru, Seram bagian barat Maluku. Jauh dari nyaman, rawan dan telah sebabkan penyakit. Sampah terbawa hanyut, juga buangan dari pasar serta warga sekitar. Total jumlahnya mencapai puluhan ton. Beberapa kali coba bersihkan sendiri, namun upaya tak sebanding dengan limbah yang terus melimpah. Kalau bagi saya itu pemandangannya kotor. Jadi kita lihat bahwa areal ini kan sebenarnya harus diperhatikan, tapi karena tidak ada yang mempedulikan dan tidak memperhatikan, sehingga masyarakat itu membuang sampah itu pada sembarangannya saja. Warga sudah mengadukan juga meminta pertolongan. Faktanya hingga kini sampah tak kunjung dibersihkan. Apa nih semua itu kan bau kotor. Kasihan katanya bikin percuma. Saya ada tindak lanjuti dari lingkungan hidup kah. Warga menghuni resmi di kawasan ini. Faktanya, lebih 10 tahun warga tinggal bersama sampah. Bahtiar Huamual melaporkan untuk NET.